dekat mana sana? Lah anak ni baik kasar mana? Tak sudah gini aja. Ini loh. Wah, ini kok enggak ada. Lembu rejon. Nah, kalau dan semuanya habis loh. Kalau ke sono ini hutan. Oke, teman-teman, hari ini kita berada di Temurejo, Sumber Jambe. Ini merupakan ini bolo. Lampu merah. Lapangan bolo. Ini lapangan Sumber Jambe Temurejo ya. Wih, keren bolo, mantap ada giniannya. Tapi kita enggak fokus ke situ. Kita mendapat misi, misi impossible. Oke, dari Mbak siapa ya kemarin? Mas siapa ya? Mas apa Mbak ya? Enggak tahu. Jadi kita menuju ke SD 6 Temurejo. Dia itu berpesan belok kiri ya. Nanti ada perempatan belok kiri. Soalnya orangnya jauh, nggak pernah pulang gitu bolo. Jadi mumpung ada di sini dan dekat dengan rumah Dana temanku, jadi sekalian lah. Ini Sumber Jambe ya, Temurejo. Seperti biasa kita kalau kesini menemukan sebuah buah naga terbesar yang berada di perempatan ini bolo. Ini loh, wah ini kok nggak ada yang makan ini, kenapa? Ya karena itu merupakan semen. Sopo iki rek? Ini ki sopo rek? Gak kenal aku. Mungkin bisa komen di bawah. Gelor, kita cari dulu SD-nya daerah sini kayaknya. Misi paling enak ya seperti ini. Soalnya kalau dari rumah itu perjalanannya 2 jam bolo. Jadi ini dia SD-nya dan jalannya kayak gini. Ini dia SD Negeri 6 Temurejo. Nah, kalau dari sini kita belok kirinya kan ke sini. Kalau dari sono belok kirinya itu kan ke kanan. Ini perempatan. Ini kan perempatan kecil. Kita ke sini berarti. Mungkin coba aja. Dan ada tukang las. Katanya rumahnya bekas rumah beliau. Mungkin ini. Mana? Sudah berubah bolo di sini. Oh, sudah habis, Pak. Kalau lurus ini nggak ada perumahan ini. Iya kan? Kalau kita lihat di map nggak ada. Ini mungkin. Ini perempatan bolo. Kalau lurus ada enggak? Kita coba lurus, nanti kita start ke sini ya. Ada enggak? Ada rumah itu. Coba gue mau. Yaudah, rek. Gak ada rumah bolo. Ini kok ada, oh ya ada rumah rek. Ada bocil-bocil ngaji. Oh iya ngaji. Ini rumahnya mungkin. Ini rumahnya, nah rumahnya habis bolo. Kalau ke sono ini hutan ya. Kapan-kapan kita explore hutan. Kita kembali lagi ke perempatan. Soalnya ini gini, mbaknya itu ya juga agak mamang gitu loh. Agak gimana ya, lupa-lupa ingat. Jadi untuk teman-teman kalau request itu pastikan juga untuk di map itu yang mana. Nanti tak explorein lebih enak kalau teman-teman itu kasih tahu ini bang mapnya di sini-sini. Soalnya saya perjalanannya itu pakai map, nggak mungkin saya paham tempat sini. Mana tadi perempatannya? Oh ini perempatannya. Kita coba belok ke sini. Ini juga banyak rumah bro. Daerah sini pokoknya. Ini masih Sumber Jambe ya. Waduh, rotok rek. Buah naga banyak banget, pantesan ada itu tadi. Loh. Ini jalannya habis rek. Oh, masih. Nah, ini kita belok kanan. Kalau belok kiri hutan. Ini masih di Sumber Jambe Temurejo. Sederhana banget rumahnya di sini.
Nah, kita kembali lagi ke perempatan tadi, Bolo. Nah, kalau dari sini yang ke kiri itu ke sini. Dari sini mana tadi perempatannya? Apa perempatan tadi ya? Di situ juga ada perempatan lah. Lah iya. Kita cuma muter-muter di sini doang. Nah, tadi kan di sini. Di sini ya. Kita belok sini. Kalau sini enggak mungkin dah. Enggak mungkin kayaknya ini. Wih. Kok enak jalannya. Aku suka kalau jalan seperti ini. Mengkhawatirkan. Belok kiri. Orang ngaji rek. Ayo nih kemana? Hah? Eh di sini kan mana sih nih? Lah anaknya nih Mekasa mana? Jepit nih kapan nih mau? Oh buatan kertas. Oke lanjut. Oke ya, suun. Paham loh bahasa alian orang sini. Jadi saya tadi itu bicara apakah masnya tahu daerah sini itu rumahnya beliau yang tadi dia bilangnya buatan kertas. Wah, ini cerdas mereka bisa bahasa alien rek, anjir aku alien. Hah, ini tadi kita belok sini, ini perempatan yang belok kiri bro. Sedikit sumber jambe itu banyak banget buah naga ya, sayangnya belum berbuah. Kalau nanti berbuah kita itu pelan banget, nanti ditawanin iki arep buah naga ngono rek. Jadi orang-orang sini itu enak-enak banget deh. Oke, untuk banyak mungkin yang itu tadi ya, tadi sudah tak eksplorin daerah sini. Oke, kita bakal menuju ke sono rek. Astagfirullah. Ini kita menuju ke kebun tebuan lur. Waduh. Kita kayaknya kalau lewat sini nggak seru rek, jalannya kayak gini tuh jalannya. Ini sudah berapa menit cuk? 7 menit anjir. Sini bolo, ini kayaknya seru guys. Kalau jalan bagus itu sudah biasa ya. Kita harus cari jalan-jalan seperti ini. Nah, ini itu kameraku bisa stabil banget. Wow, ternyata kayak gini ya. Oh, jadi sumber jambe itu juga ada tebu-tebuan gini bolo. Kayaknya aku nyasar dah. Jianggring, enggak. Ini karena lurus kemana ya? Enak rek. Enggak ada ini, bro. Jalannya brutal.